وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم المسلمين بتقوى الله عز وجل، فإنه مفاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa bersama hadir di rumah-Nya yang mulia ini. Mudah-mudahan juga mengangkat dan memuliakan kita dengan berbagai pahala dan mengangkat derajat kita serta diampuninya dosa-dosa kita. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan senantiasa kita ikuti dengan setia dan tidak mau kita ganti dengan ajaran siapapun demi mengikuti ajaran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan bersama Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dalam kitab Ibnu Abi Hatim tentang adab Asy-Syafi'i wa manaqibuhu, adab Imam Asy-Syafi'i dan keutamaannya atau kelebihannya. Masuk pada riwayat yang ke-71 atau alinea yang ke-71, qala al-imam, qala ar-rawi, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzari, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini, penulis kitab Adabu Syafi'i, penulis kitab Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuh. Taib, qala akhbarani abi, ayahku menceritakan kepadaku, qal, dia berkata, akhbarani Yunus ibn Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, Abu Yahya Al-Misri, salah seorang fuqaha dan seorang perawi hadis yang sering bermuzakarah atau bermunazarah dengan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Qala kallamani Asy-Syafi'i marratan fi mas'alah. Asy-Syafi'i satu kali berbicara denganku tentang suatu masalah, masalah ilmu, masalah fikih, masalah hukum. Wa taraja'na fiha, dan kami taraju, artinya meninggalkan pendapat itu. Taraja'na fiha, kami meninggalkan pendapat itu karena mungkin karena melihat dalil yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i lebih kuat, maka dia taraju, artinya kembali ke yang benar dan meninggalkan yang salah. Dan itu biasa di antara para ulama, dan itu tidak merendahkan. Jadi kalau ada orang yang bertahan di atas kesalahannya karena terlalu cemas, ya cemas dianggap salah, padahal orang-orang yang hebat-hebat dari kita juga pernah salah dan diingatkan.
Nabi kan juga diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak runtuh martabat. Para sahabat juga saling mengingatkan di antara mereka, juga tidak jatuh harga dirinya. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Kalau diingatkan, cepat kita ingat. Jadi tidak ada salahnya, sebab bertahan di atas kebatilan itu justru yang menghancurkan kita. Tapi sebab rujuk kepada kebenaran yang terang benderang, itu yang menaikkan harga diri kita. Wa taraja'na fiha. Wa faqala, lalu dia katakan, inni la'ajidu qarafanaha fi qalbi. Walaupun masih terasa gejolak dalam hatiku. Jadi ada, ya awak, kena solang tu kan ada juga gejolak dalam hati, nah. Apa dia? Kan apalagi kalau itu terjadi di hadapan umum. Memang kita mau nerima, tapi kadang-kadang ada juga sedikit gejolak dalam hati. Apa sampai tak obir adanya? Injolon tondulis kan? Misal kan? Nah. Tetapi itu lebih baik. Wala aqdir wa ma aqdiru an ubayyinahu bilisani. Tapi tidak bisa saya ungkapkan. Saya tidak bisa ungkapkan rasa itu. Nah, ada rasa, rasa tak rasa menyesal, tak rasa sedih, entah rasa kekurangan, atau merasa macam-macam rasa. Tetapi dia bersikap baik dan sikap berani, yaitu meninggalkan kesalahan tadi. Meninggalkan kesalahan tadi. Dan ini banyak terjadi di kalangan para ulama kita. Mereka menerima kebenaran dari manapun datangnya. Dan itulah adab yang sesungguhnya. Dan itulah adab yang sesungguhnya. Nah. Taib. Apa namanya? Karena termasuk sombong yang tidak diizinkan. Dan sombong yang hakiki itu kata Nabi SAW. Ketika beliau mengatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang masih ada dalam hatinya mithqalu dzarrah. Apa mithqalu dzarrah itu? Sebesar biji sawi kesombongan. Nah, kesombongan sebesar biji sawi, kecil-kecilnya. Lalu para sahabat bertanya, atau seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa manzaruhu hasanan. Seseorang ingin pakaiannya rapi, penampilannya menarik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu tidak masuk sombong. Ini berpakaian yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, ya itu bukan sombong. Apalagi rumah kodok orang masuk dalam, karena ya motor kodok orang nampang atau dipinjam, tidak kan sombong nama orang. Tapi ya, motor buoknya tidak boleh pinjam gitu kan. Jadi sombong itu bukan pakaian yang bagus, bukan penampilan yang bagus, tapi adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Menolak kebenaran karena melihat siapapun, melihat siapa yang menyampaikannya. Kalau kita melihat yang menyampaikannya rendah selalu dari kita, akan kalau lalu kita tidak terima, itulah sombong sebenarnya. Itulah sombong. Siapa Anda yang menyalahkan saya? Misalnya orang menyalahkan saya di hadis. Ini jurusan IPA. Ya kan? Pendidikan ilmu pengetahuan alam tu salang dan tu bangkit sombong dan uang ipe ajar usahanya nyalang dan kan dia. Kalau itu dasar saya menolak, bukan karena memang dia yang salah, itu sombong namanya. Itu namanya sombong. Ini dia khawatirkan menghalangi kita masuk surga, kecuali Allah berikan taubat kepadanya, kepada kita. Atau wa ghamtun nas, atau merendahkan orang. Seperti tadi lah. Seperti tadi termasuk dua-duanya, menolak kebenaran kemudian merendahkan
orang. Itu tidak di, itulah definisi sombong yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ingat, dosa pertama yang dilakukan seorang makhluk kepada Rabbnya, kepada Allah, adalah dosa sombong. Apa? Wastakbar. Iblis. Jelas dia salah, tapi tetap membantah. Sah? Dia jelas dia salah, tapi tetap membantah, membangkang. Aba wastakbar. Tidak mau tunduk dan sombong. Wa kana minal kafirin. Akhirnya dia termasuk orang kafir dan diharamkan masuk surga. Diharamkan masuk surga. Beda dengan Adam alaihissalam. Adam bersalah, tetapi dia ketika diberi teguran, apa tegurannya? Tanggih kain. Kalau tanggih kain, ada hukuman dah. Akhirnya dia fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Adam menerima kalimat-kalimat dari Rabbnya. Lalu dia ucapkan, ada yang mengatakan kalimat-kalimat itu adalah perkataannya, qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaih. Allah berikan taubat kepadanya. Cuman hukum Allah sudah putus. Kalau kalian dekati, fatakuna minal zalimin. Kalian akan terhitung orang zalim, melanggar. Pelanggar harus disangsi. Atau maka sampai akhomai. Nah, tapi jangan salang layar lah. Jangan salang layar lah. Jangan tak lalu angin yang payah-payah macam ni kau seragut. Dia sadul kan. Karena ya, hikmah Allah menghendaki bahwa kita tidak akan diterima imannya kecuali diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa humla yuhtanu. Maka kita diuji sebagian dengan sebagian yang lain. Orang yang mau menerima teguran dan nasihat dari saudaranya, menganggap saudaranya cermin. Hanya cermin itu ada cermin kabu, ada cermin poca, kan ya? Ada cermin berdabu, ada cermin bayu. Nah, kalau nak cek, cek cermin dan berasia. Cek cermin dan berasia. Kalau cermin banyak cuak, ada jalan kan baru ada. Kan ya? Adalah cermin, cermin apa nama dia ada? Cermin kamuflase. Ah, cermin kamu kamuflase bisa banyak ada dalam dia. Kan ya? Ada macam-macam cermin. Makanya cermin yang benar itu yang jernih apa adanya, itu yang disampaikannya. Sebab kata pepatah orang Arab, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Teman sejati itu yang mengatakan jujur apa adanya kepadamu. Itulah cermin. Al-mu'min mir'atu akhi. La man saddaqaka. Bukan orang yang membenarkan semua yang kau katakan. Ya kalau ada kawan, ancak, kau jauh sodok, nak pun salah adik lah. Itu perlu hati-hati. Kau bisa menjerumuskan. Tapi kalau ada kawan, ketika kau salah, ianya berani memberi ketahukan. Aku ancak nak cenai kau dah jauh, ancak nak cenai kau rusak, ancak nak cenai kau, itu patut dipertahankan. Ya saya? Dan banyak kawan yang sejak darun sampai gini bertahan. Apa sebab? Ya jujurnya apa? Salah wa citur wa kirim wa alif pribadi set itu contoh kuang pas. Walaupun dan banyak ada sama nape nyinyo ke. Tapi nyo jujur menyampaikan itu. Jujur. Alhamdulillah lah cara langsung berubah. Alhamdulillah kalau bisa diapui diapui. Ndak pas. Anan nampal yang lama itu dia bilo je lebo makan amu. Ah de lewo ada ndak nyo tanyo sapa bayu tu. Yang penting pe makan ustaz. Siap nyinya. Kecuali memang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi tidak pernah nolak lah. Tak lah pernah tanya siapa bayu lah. Tak pun nyoba piti. Contoh nyoba piti je ke? Gitu. Makanya Jak Darun sampai gini tetap berkawan. Jak Darun lah. Apa sebab? Karena jujur tadi. Bisa menyebutkan apa adanya. Dan itu yang lama. Itu yang lama. Kan tak ni soal anjok tahu kan soal-soal macam eh kisah. Ada lagi sebagian tak. Apa tidak elok je dia.
Iya, buat duitnya salah jual. Tak buat duit, salah jual. Buat bayinya, tak jual boleh tak. Awak minta kena? Lah boleh. Kan payah jual. Ada juga banyak macam. Banyak macamnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, carilah yang betul-betul cermin yang bersih. Jangan cermin yang pernak-pernak perliknya banyak. Ancak orang nampak tahu sedur ya. Ya kan? Awak pakai bong contoh? Contoh sudah mandi situ. Nah, itu tak bagus. Jadi kaum muslimin dan memang sayangnya kita memang pesuka pada orang yang memberikan apresiasi. Aplaus kepada kita. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat. Dan termasuk berdebat itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan tadi. Banyak kalau tidak siap untuk dikritik, jangan tampil di depan publik. Jangan tampil di depan publik. Kok maju-maju dumai lah. Buat rampah masuk. Ya gitu kan. Tapi kalau sudah live streaming, lah masuk YouTube, lah masuk apa nama lagi lah. Apa-apa nama? YouTube deh. Apa? Facebook tu. Hah? TikTok. Ha, TikTok tu apa nama dia? Lah masuk sadar hati buat seperti kata para ulama sastra mengatakan inna rajula idza takallama aw tahaddatha wa katab faqad ista'rada 'aqlahu 'alan nas. Seseorang bila menulis atau bila berbicara di depan publik, dia sudah menunjukkan ini otak saya. Ini akal saya. Antu adonan dah buat tu adonan saya salah. Kalau buat tu, alhamdulillah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah, siap untuk disalahkan. Nggak salah jelas salah. Tapi tidak lama salah kan? Ia lebih pada Nabi ni. Ya, tidak lama salah kan? Ia lebih pada Nabi Alaihissalam. Jadi oleh sebab itu di sini Yunus bin Abdul Alam mengatakan kepada kita, ada taso tapi tidak bisa diungkapkan dengan mungkin bisa diterjemahkan apa sawah cak po cak dipawi jen po jadi jen po jadi dimulai. Memang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti yang diceritakan langsung oleh juga Yunus bin Abdul Ala ini, beliau pernah bermunazarah dengan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih yang namanya berdebat. Tidak ada cerita tidak panik lah kan ya, sang rapat juga panik apalagi berdebat. Nah, ada orang kadang kalau rapat kalau tidak setuju langsung kalu. Ada tak? Tak tahu lah nangan dia pendapat nama beza lah. Tak apa cara tak je rapat je lah. Ni rapat tu kalau nangan nama beza. Tapi kalau kesapa buat keputusan sosialisasi nama. Jadi kalau muslimat dalam tak siap ni nama lagi je. Mabu. Kadang nak wanti, wanti lainnya. Kan ada ke? Apa? Kan ada jenis itu? Nah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin. Jadi dia berdebat dengan Syafi'i, tapi subhanallah esok nampak di Imam Syafi'i Yunus bin Abdul Ala naik keledainya, datang Imam Syafi'i mendekatinya. Lalu di tepi-tepi ada paha Yunus bin Abdul Ala. Yunus di atiknya berjalan kaki. Apa ininya? Ayah ala yahsunu bina an nakuna ikhwana walau lam nattafiq fi mas'alah. Ya Aba Yahya, kita tak boleh tak bersaudara, harus selalu bersaudara sekalipun tak satu pun masalah yang kita sepakati. Allah, walaupun setiap masalah berbeza pendapat ada masalah. Apa sebab? Karena memang hati-hati mereka bersih mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau tak nyata baginya sahih pendapat saudaranya dan saudaranya tidak menyatakan nyata pendapat ini sahih, ya pakailah pendapat semasa. Kan ya? Makanya ketika setelah berdebat, selalu Imam Syafi'i memuji lawannya. Lawannya, tapi ahli sunnah. Kalau ahli bid'ah kan tidak. Ahli bid'ah mencari pembenaran. Seperti Habs bin Ghiyas, Al-Karabisi, itu selalu mencari pembenaran. Makanya Imam Syafi'i kadang wangi kayaknya. Wangi Imam Syafi'i. Kayaknya, kalau sudah debat siap pindah ke masalah lain. Ika lu kalau dalil, lu clear lah pindah ke masalah lain. Itu cara debat ahlil kalam macam itu. Nah, kalau selesai masalah lah loncik ke masalah lain. Campur-campur sehingga tak selesai masalah. Kalau dalam Islam, tak. Kalau masalah ini misalnya masalah
bacaan dalam ruku pakai wa bihamdi atau tidak, selesai masalah itu dulu. Jangan pindah ke masalah. Masalah doa zikir sudah salat. Lain. Atau ziyad pagi dan sore. Bukan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dan fatalah, ini yang ditunjukkan oleh Yunus bin Abdul Ala. Ada rasa tapi tidak bisa diungkapkan dengan lisan. Kemudian Syekh melanjutkan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Madak An-Nisaburi, rawil kitab dari Imam Abi Hatim. Qala akhbarana Abu Muhammad, ana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim. Qala hadatsana Abi, telah menceritakan kepadaku bapakku. Qala akhbarani Yunus, telah menceritakan kepadaku Yunus, yakni Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi yang tersebut dalam cerita sebelum itu, sebelum ini. Qala sami'tu Syafi'iyyah wa hadara maitan, saya mendengar Asy-Syafi'i dan kami ketika menghadiri jenazah. Falamma sajjayna alaihi nadharna ilaihi, ketika kami mengapaninya, menutupinya, kami melihat kepadanya. Faqala, lalu Imam Syafi'i mengatakan, Allahumma bighina an anhu wa faqrihi ilaika ighfir lahu. Ya Allah, karena engkau tak butuh kepadanya, tapi dia sangat butuh kepadamu. Engkau tidak butuh kepadanya. Ya, Allah tak butuh pada hambanya, tapi hamba butuh kepadanya. Hamba ini butuh kepada Allah SWT. Jadi Imam Syafi'i katakan, ya Allah, dengan engkau tak butuh kepadanya, artinya tak beragawan, kan itu dua. Ya. Tapi dia sangat membutuhkan kepadamu, membutuhkanmu. Ighfir lahu, ampuni dosanya. Ampuni dosanya. Kalau tidak kau ampuni, tidak ada guna dia. Tapi kalau engkau ampuni dia, artinya tidak mengurangi engkau, ya Allah. Kan ya? Tidak mengurangi. Paham sekolah muslimin? Jadi, Imam Syafi'i mengangkat Allah tinggi-tinggi dan merendahkan hamba ini serendah-rendahnya. Di depan siapa? Di depan Allah, bukan di depan manusia. Yang dilarang kan kita merendahkan orang di depan orang lain, kan? Ya enggak? Yang dilarang kita merendahkan orang di hadapan orang lain, di depan makhluk. Itu namanya penghinaan. Tapi kalau di hadapan Allah, sabuilah. Ya Allah. Ya, sabuik kau mati dan sabuiklah cendek. Ya Allah, dengan engkau tak membutuhkannya dan dia sangat membutuhkan kepadamu, maka ampuni dosanya. Iya. Apalagi di saat seperti itu kita sangat membutuhkan. Artinya engkau ampuni dia, tidak merugikanmu. Tidak merugikanmu. Engkau azab dia, tidak menambah kerajaanmu. Paham? Ampuni dia. Apa salah diampuni. Ada seorang ustaz tenangku, ada pak polisi kan, melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas. Lepas memotong lampu merah ya. Kosan polisi patroli belakang. Ini kau jauh dapat. Apa nyinya? Pak nyinya. Kalau pak maafkan, ugi ya pak. Iya, kalau dia maafkan, dia yang ugi ya pak. Apa ugi? Tidaklah kan ugi. Tidak ugi. Tidak ada ugi ini. Abang terlalu curiga salah itu kan lucu lain. Artinya abang pak maafkan awak sama-sama abdi negaranya paknya ustaz di PPS lah kan. Awak sama-sama abdi negara. Dan tadi bergulik-gulik pengawal jauh pergi maju. Itu dia nampak-nampak dari belakang. Kok nampak dah itu Allah dah kan. Nampak-nampak tadi kini hai. Kalau pak tilang dayan, apa untung bagi apa? Kan negara apa eh? Kan ya? Kalau pak maafkan dan aduh gi apa? Ndak jura. Apa ndak jura bib tira? Kan ya? Kalau itu lopenlah rempaknya. Alai temu pak di polisi nah ayalah. So jangan buat lesat ni. Sabu ya. Oh sat pakai kopi hajinya kan. Ndak cik haji tu pak punya pengurus besar itu gay kan ya. Nunjuk ke musik gadang dah penuh. Ayolah silakan ini. So diulang dapatnya ya insyaallah. Hadir ya. So itu terulang tanda ada ben. Intinya
kalau diampuni tidak merugikan. Jadi Allah SWT kalau dia mengampuni hambanya ini tidak menguranginya. Kalau dia azab juga tidak menambah kekuasaannya. Kalau gitu ampuni aja. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, ini kan bahasa yang bagus digunakan. Ya Allah ampuni hambamu ini. Karena apa? Kau azab dia, tidak ada juga manfaat bagimu. Engkau ampuni dia juga tidak merugikanmu. Oleh sebab itu, kenapa tidak mau ampuni? Istilahnya kan doa itu disuruh oleh Allah, kita memaksa. Nabi katakan, Iza da'a adukum rabbahu falyulihha biddu'a. Sesiapa yang bila berdoa kepada Rabbnya, mesti dia paksa Allah. Dia paksa Allah dengan untuk menjawabkannya. Apa ni pandai lah merayu. Dan Allah memang suka dipuji, suka dirayu, dan suka kita memelas. Makanya sering kita dengarkan doa yang diajarkan Nabi alaihissalam. Misalnya ketika kita, ini kan namanya tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan memuji Allah dengan puji-pujian. Misalnya, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku zalim kepada diriku. Pengakuan kan? Zulman kathiran. Tak ada sekianik dah. Zaliman yang banyak. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Tidak ada wali bisa mengampuni lah. Kan ya? Tidak ada wali bisa menghalangi malaikat. Adanya. Tidak ada orang kecuali Indonesia. Jadi kan adanya wali bisa menghalangi malaikatnya. Ada. Ya, awak tengok sama-sama di situ. Iya lainnya. Yakin ya? Yakin saya? Dan tidak yakin. Kalau dia ada sahabat, dia pelajaran bahasa sahabat saja. Tidak cahaya. Tidak apa? Cahaya. Sebab Nabi sudah katakan setiap yang masuk kubur, mesti ditanya. Tidak diazab dong. Wah, apa lagi sebuah sesuatu kami? Mesti ditanya. Nah, siapa yang lulus usul selasa? Kan usul selasa tanyong lah. Kan ya? Kawan anti lah usul selasa. Itu kan ditanya kubuat buang ini ojon itu ke masyarakat. Kan ada orang buang ini ojon itu, Pak. Hah? Kan ya, Pak? Sawi dia. Kita terpapu ojon usul selasanya. Ini memang tak bocor. Buat apa-apa cara? Tak obesi dia lah. Cuman dek tangguh dia penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dia wajun kinder. Lu dah sagan-sagan kan wajun sana kan. Cuman dek uang banyak nak tertentu. Ini contoh. Tentu. Kenapa ada cerita tentu? Syekh kiraat, hafiz Quran di Mesir. Dan ini dua kiraat di Mesir waktu itu. Itu dikontrak di Jami' Islamiyah Madinah. Kosannya mampu anti Wahabi di kampung tang sitan. Dapat dari guru-guru dia hati-hati dengan Wahabi. Meminjam istilah sebagian Syekh Kiai di Jawa, "Pailah kalau yang belajar ambil real jangan diambil." Hah? Jangan diambil ilmunya. Nyuang do sosek do. Alhamdulillah adonan sosek. Pulang sosek je. Adonan ikui dapat ilmu. Tapi kebanyakan kalau laman dongau Allah bukakan. Tapi ada sosik sosik. Nan kono dek pianggang. Kono dek pianggang. Allah musta'an. Jadi mungkin Syekh tu waktu itu seperti datang ke Madinah, dek gaji di situ tu godang bodoh di Mesir lah. Kan ya? Kalau kau ke Indonesia ya godang di Indonesia lah bunyi. Ya bunyilah. Nah, bunyi. Ya contoh kawan dan S1 jadi dosen, gaji pertama sampai ibu matrinya. Ya sampai ibu matrinya S1 dan lah S3 1 juta nama mati lobby ya. Kan banyak. Kita congang kawan dan nyabut maknya kan. Alhamdulillah. Ya bang. Jadi nyuruh sampai ibu mati. Kau kapan-kapan tinggi kalau lah profesornya 23 ibunya.
Aduh berdua gimu dah api sate kuat dia lah. Kena ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kasen ketikanya pada hebat ya mahasiswa, mahasiswa orang Arab Saudi, ini orang Mesir. Ketika kalah debat dengan ilmu, tentu wangi tiba lah. Kan ya? Akhirnya kalau kata-kata yang tidak pantas dari sang syekh, ngikut ya, kalau labi hujah, kalau cerca. Makanya ahli bin'ah itu suka mencerca, suka menghina, suka kasih gelar. Jalan ya? Suka buat galau-galau dan buak-buak. Hasawiyah, tak guna otak, bongak-bongak, tak ngarati. Kan ya? Ujungnya pokok kapiu. Nah, sudah tahu tu dua dia menghampirkan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati musabbiha, mujassima dan sebagainya. Khawarij sebagainya. Jadi kaum muslimin, setelah itu tentu masalah tidak selesai antara sama siswa dengan dosen. Bangkit masalah ke dekan. Dekan pun tidak dua tahun nyalah. Nyalah sen. Soalnya syih gua bawa uang gadang dak orang biasa-biasa. Ya. Uang gadang ni masih ada. Akhirnya kirim surat ke rektor. Rektor Syekh bin Bas waktu itu. Syekh bin Bas kirim surat resmi memanggil sang syih. Kalau rektor kan antunya menyelesaikan kan. Akhirnya dapat surat cinta dari Syekh bin Bas. Bangki isau. Aku iyonya. Wahabi adalah jolik. Kan dihabisi. Wadagani. Kan itu bayangannya. Wang Wahabi kau tak pandai. Tak ada sayang kena air uang dah. Itu bayangannya. Ketika dapat suek kena embok, tak lengahnya lele dikucung kain sodok. Tahu dikucungnya? Dikucung. Ya, dikucung kain semua, dikemas, ha, disiap-siap. Pokoknya siap-siap untuk pulang ke Mesir lagi. Jadi, diantau langsung oleh Pak Dekan, kau kisah kau Dekan tu langsung citong ke embok. Diumainya di belakang kampus Jami Islamiyah. Inya mencitong langsung. Ai Selasarnya. Jadi boga kantor ke rektorat. Subhanallah. Ketika dong usawainya, Syekh bin Bas langsung ingat. Kenal. Ahlan wa sahlan. Itu istimewa Syekh bin Bas. Inya butuh tapi opalannya. Kue, awak nampak tapi tak jolik kawan dulu. Kau duduk nengok tak jolik. Subhanallah, kalau Syekh tu setahun bosu sekali jawabnya. Tapi sobin nama ya. Tahun depan pelik kayaknya obin nama. Itu saksi Syekh Jupri. Jupri apa di pendiri Al-Furqan. Sekalinya masuk setahun sudah itu pergi ke kantor Syekh. Ya. Assalamualaikum Syekh. Ahlan bi Jupri ini Masya Allah. Apa langsung dia? Masya Allah. Jadi datanglah ke Syekh. Langsung disambut oleh Syekh bin Bas. Langsung tahu agaknya dari tempat kursinya. Dicipika-cipiki, duduk. Ah, duduknya tak lah duduk. Saya di bangku, apa nama orang? Rektornya lah. Duduk sama-sama di bawah dengan di sofa bersama. Bersama Syekh tadi. Lalu bercita lah, cita ulama musuh ulama. Seorang pakar hadis, Syekh bin Baz dan Piki. Seorang pakar Al-Quran dan tafsir. Itu lama cita kan? Lama cita, lama cita. Tak sekenek juga menyinggung masalah. Lah dua jam lah. Biarlah panik dah nunggunya Pak Dekan tadi kan. Tak ada cerita mah. Kan takkan selasih iko kat kau nyanyi. Takkan selasih si iko kat masalah. Gitu. Akhirnya dah narik lah nyanyi. Eh lah esok dah dua jam. Uang banyak nunggu dulu kan. Syekh. Barangkali antum mungkin ada tamu juga banyak. Dah bisa kami minta diri. Itulah bahasanya kan. Oh ya tak apa-apa. Silakan lah. Silakan. Akhirnya disudahilah pembicaraan. Tak jauh menyinggung kena jauh. Bahkan dia hantar dek Syekh bin Bas. Ini butuh lah. Tapi dia hantar orang ke. Awak itu nampaya kadang kan. Datang tamu kadang awak tak butuh lah. Tak jauh sambut gini. Kena ya? Subhanallah. Itulah kelebihan beliau. Butuh dia hantar sampai ke motor. Anjala masuk ke motor. Dia khusus punggung saya. Dia. Banyak sabar saya ya. Maklumlah anak-anak muda. Kau semangat berlobionya. Anak-anak muda kau semangat. Kalau biar sabar-sabar aja. Langsung ya, terenyuh hati sih. Sebab bayangan selama ini yang namanya Wahabi,
kore kasau dah ada lambui kan era zombie mana ba kan dia zombinya. Kalau belajar Rasulullah Salasa jadi zombie, belajar Rasul Iman jadi zombie. Ai kan dak ndak menyinggung segenek jora, justru seolah-olah menyalahkan anak muda tadi. Tentu ada pan anak muda aja itu tadi. Sabar yong ya wong tua. Kan itu. Kan bisa jen itunya. Kena muda sabuin sabar mah maklum lawan tua jadi lawan. Kan ya? Ke wong tua sabuin lah maklum anak muda tinggi semangat. Itu ndak elok aja direktur jen itu. Hah? Kecuali bang, sampai dulu ya nyanya, jadi ya biaco. Sampai dulu ya, jadi biaco nyanya. Pokok, ya saja ikut. Pokok, anda ada kebaikannya lah. Lah itu yang dibisikkan, itu tambah banyak masalah. Kena ya? Habis itu kan mau dorong, orang yang mau kalah tak? Awak sebut-sebut wahabi ni, kaya awak ini lah nak kuasa. Tanpa dia jadi, bertumbuk. Nah, jadi itu yang kadang-kadang hikmah yang seperti ini. Kalau tidak punya hikmah seperti kawan pun jadilah lawan. Seperjuangan bisa jadi berhadapan. Jadi disinilah pentingnya kaum muslimin muslimat. Apalagi kalau kita di tingkat pimpinan, jadi penyelesai masalah, bukan jadi penambah masalahnya. Ada sebagian pimpinan, adun kayaknya tambah masalah. Kalau lain tidak adun, kadang selesainya damai. Dan sampai kayaknya, nangkan adun jadi tersangka. Allah musta'an. Wa'ang tu kata wa'ang lalainya. Jali wa'ang buat kajun buat salah. Lakan salah kan? Awak. Ada juga. Tapi memang yang ahli ilmu, yang ikhlas, yang memang mencintai kebaikan bagi manusia lain, itulah seperti Syekh bin Baz rahmatullahi ta'ala alaihi. Karena bagi beliau, siapapun yang datang baginya adalah hamba Allah yang mesti disayang. Tidak pernah nanya mahasiswa, ada masalah. Wah, mana kampungnya? Aceh misalnya. Oh, dan wahabi, anti wahabi itu. Tidak ada nanya-nanya itu. Tidak ada nanya-nanya itu. Wah, mana Afrika? Afrika mana situ? Oh, dan anti anti sunnah. Tidak ada dia nanya. Karena dia tahu, saya sekarang rektor. Rektor bukan untuk membersihkan ini manhajnya mesti begini-begini, enggak. Rektor tuh tugasnya melayani seluruh mahasiswa, seluruh pegawai dengan adil. Karena minta piti ke Syekh. Habis piti di kontak sosial, tentu ditolak. Malah dek siapa? Dek direkturnya kan. Balik dah lihat mahasiswa kayaknya lah Syekh. Enggak ada pitinya, mudir malia lainnya, sunduk, apa, amin sunduknya. Saya cek angkat telefon ya, tak HP, telefon. Assalamualaikum, Abdullah. Abi bitiangnya, Abi, tu bisa minjam leh? Bisa, Syekh minjam atas nama pribadi untuk bantu orang. Kadang-kadang sampai 1 juta utang 1 tahun lagi. Banyak harus 1 juta? Hah? Banyak? Iya. Berutang beliau 1 juta, kadang 1 tahun 1,5 juta. Ini yang menyebut juga yang pernah jadi direktur keuangan di kampus. Uang yang paling banyak utang masuk itu Syekh bin Baz. Ini banyak, ada yang berutang ke dosen, pegawai kan. Tapi yang paling banyak utangnya adalah Syekh bin Baz. Dan itu tak cik pianya nyomakan orang. Untuk membantu orang. Yang dibantu, tak tanya-tanya. Wah, popongnya, tak. Yang dia tahu manusia perlu bantuan harus dibantu dan dia mampu. Tidak ada PT kampus, PT pribadi. Kalau tidak ada pribadi, pinjam ke orang lain. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan pula beliau untuk menyelesaikannya. Banyak pula uang kan. Tentu saya botang dah. Tu tidak dapat condong bayu, ada lo maulun kadang. Kadang tak habis dek saya sabun bayu dah. Tak habis dek saya sabun bayu kadang. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu memang siapa yang mencari jalan kebaikan, Allah mudahkan baginya jalan kebaikan untuk dirinya. Wabillahi taufik. Masuk waktu? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah.
Allah merubah. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Asyhadu أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dari keterangan tadi kita tahu bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertawassul dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yani bahwa Allah tidak butuh pada orang ini. Dan orang ini sangat membutuhkan Allah SWT. Maka kasihani dia Allah dengan tidak butuhnya engkau dan dengan butuhnya dia kasihani, dia ampuni dia. Nah. Dan seperti yang kita katakan tadi, banyak sekali doa-doa yang seperti ini diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mendekatkan. Misal kaum muslimin, dalam Al-Qur'anul Karim setiap kita berdoa menggunakan Rabbi wa Rabbana, sah? Tidak ada yang menggunakan lafaz ya Rabbana, ya Rabbi, sah? Selalu dengan Rabbi ja'al, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina, atau Rabbana atina. Tidak, ya Rabbana atina, sah? Rabbana taqabbal minna, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna. Tidak ada pakai ya Rabbana, padahal kita menyeru Allah SWT, sah? Apa alasannya? Disebutkan oleh para ulama tafsir, karena kalimat ya, ya bulan,
itu digunakan untuk menyeru, memanggil yang jauh. Memanggil yang jauh. Sedangkan Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Apanya yang dekat? Zatnya. Zatnya. Hah? Dia jawab, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Berarti ijabahnya dah dekat. Pendengarannya ke kita dekat. Penglihatannya dekat. Izhaba ila fir'aun. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah kalian berdua berdakwah menjumpai Fir'aun. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Maksudnya ikut. Sama berjalan semua. Hah? Enggak kan? Di mana antum tahu? Dari kalimat asma'u, asma'u wa ara. Saya mendengar dan melihat. Berarti yang dekat adalah si sifatnya. Kalau Allah di mana? Di aras. Jelas ya? Nah, jadi saya dengar demikian. Sebagian ahlul ahwa yang berbicara dalam Al-Quran dengan pendapat, kalau gitu Allah berarti di Palestina. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni zahibun ila Rabbi, saya pergi kepada Rabbku. Kemananya sudah itu pay? Kemananya sudah itu pay? Nabi Ibrahim ketika diusir dari Babilonia, selatan Irak. Kemana hijrah? Sama hijrah Nabi lah, lupa juga ini. Tidak ada peringatan hijrah ini. Baik. Hijrah ke Palestina. Ibrahim menyebut, Zahibun ila Rabbi, pergi kepada Rabbku. Apakah Allah di Palestina? Tidak, Ibrahim tidak menyebutkan pergi ke tempat Rabbku, tidak. Dia hanya menyebut ke Rabbku. Sama dengan firman Allah, Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Ke aras tu dulai. Hah? Lalu ke mana? Woi. Hah? Artinya lari mendekatinya. Mendekati Allah dengan apa? Dengan ketaatan kepadanya. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ila Allah. Jadi bukan lari kita ke aras atau lari ke tempat Allah, bukan. Jelas kaum muslimin dan muslimat. Jadi ayat. Jadi kalimat Rabbana selalu digunakan kalimat tanpa iya. Apa sebab iya itu menyeru yang jauh, sedangkan Allah dekat. Jadi kita seolah mengatakan ya Allah, Rabb kami yang dekat. Rabb kami yang dekat kepada kami. Lalu kita minta. Apa sebab? Kalau dah dokek, capek. Ya? Jawabannya. Tapi kalau jauh, nambah jawabannya. Oleh situ kita mendekat. Makanya ketika subhanallah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah menyebutkan bahwa dia turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Apa sebab? Semakin mendekat, semakin cepat jawabannya. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh ahli ahwa dan bid'ah, bahwa sesungguhnya yang turun rahmatnya. Kalau rahmat turun tersampanglah ke langit, apa dia? Tidak sampai ke awak. Amat dia kumpul ngaji je neko ni, tidak perlu seperti tiga malam terakhir pada nanti. Kan ya? Kini sampai rahmat ke awak kan? Kan ya? Apa soal untuk ngantuk, payah jago lah. Tersampang ke langit pertama. So, berarti yang dimaksud rahmatnya atau Allah sendiri? Yang turun ke langit pertama Allahnya atau rahmatnya? Allah. Tapi kalau Allah turun, otomatis rahmatnya turun. Dan kita butuh rahmat yang sampai ke kita. Bukan rahmat yang tersampang di yang di langit. Kalau diartikan turun-turun adalah rahmatnya yang turun, hanya sampai ke langit pertama, tersampang tak? Bang. Kalau diartikan turun rahmat Allah, ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, berarti
Dah sampang lagi dia lagi bertamu rahmatnya. Itu tidak main-main nomor. Main-main nomor. Nabi mengucapkannya berkali-kali. Didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh Abu Sa'id, didengar oleh Aisyah, didengar oleh Abu Salamah, didengar oleh Jabir bin Abdullah. Asal itu bahasa sama Allah sedunia tuan. Rahmatnya tuan. Hah? Pandai itu awak bodoh nang dulu lah, sahabat dulu. Sampai ke Imam Bukhari rahmat juga, sampai Imam Muslim rahmat juga, eh apa nama? Rob juga, Allah juga mau. Tiba-tiba sampai ke Abu Hasan Asy'ari tinggi rahmat juga lah Allah lah. Itu mana ke ikut? Mana ikut? Abu Hurairah ikut enggak atau Abu Hasan Asy'ari? Abu Umar ikut atau Abu Maturidi? Jalan? Kan harus lewat ulama. Ustaz, iya tu nak lu dak ulama ru. Ini kadang kodok kan kita kicu orang awam dia awak kan harus melalui ulama. Tu Imam Syafi'i dak ulama dia. Imam Ahmad dak ulama? Tahib. Inya meriwayatkan Imam Ahmad meriwayatkan misalnya dia Abdul Rahman Ibn Mahdi. Ulama dak? Ulama. Nur Mahdi dari Waqi' bin Jarrah. Juga guru Imam Syafi'i, ulama juga. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri, ulama juga. Sufyan meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, ulama juga. Ibrahim An-Nakhai dari Al-Aswad. Ibn Qais An-Nakhai, ulama juga. Dari Abdullah bin Mas'ud, ulama juga. Dari Nabi, ulama juga. Itulah pasal tu dah ulama. No? Jadi kalau disebut dia harus lewat ulama sampai ke kita melalui para ulama ndak berubah lapasnya. Antara lapas Bukhari, lapas Muslim, paling inna rabba au inna rabbakum au inna Allah. Bezor. Sang nyambui inna rabbakum, rob kalian. Sang nyambui inna rabba, sesungguhnya rob. Kemudian sang nyambui inna Allah. Bezor. Bezor. Tapi zor samanya. Yang Allah rabbakum juga. Ar-Rabb juga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lapas Allah yang turun. Dan mereka sudah nyambui Allah yang turun. Tiba-tiba datang belakang nyambui tinggi rahmat. Nanti sampang dulu langit. Bertamu. Itu nak jago anda. Nak jago anda nunggu rahmat nanti sampang. Kan tak nak jago anda. Subuh pun tak nak jago. Subuh tak jago. Itu makanya setelah peringatan Isra Mi'raj malam lagi nangis. Cerita tentang salat kan. Subuh saya nak hewum saja. Gitu. Iya, kadang-kadang pengurus pun tak ada orang. Ah, ustaz nak benda, ustaz ada nya? Eh, nangup. Apa sebab? Tadi lah. Ini sesuatu yang tak buat tu itu, pasti hasilnya juga tak buat tu. Sah saya? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah Nabi bilang, Rabbana. Sahabat meriwayatkan Rabb juga. Kemudian tabi'in merupakan sahabat, itu juga lafaz. Kemudian tabi'in sampai kepada ashabul kutub, para penulis kitab-kitab hadis. Bukhari, Muslim, itu juga lafaz deh. Itu tidak melalui ulama sampai itu. Bagaimana melalui ulamanya? Atau jenjen Bukhari tidak paham yang direwatkan dehnya. Kan ya, nang hadis itu kan cik menyebut lafaz sajinya. Mana tidak habis deh. Itu kan? Tidak itu. Habis lah bang, Semarang kan dibuat bab dehnya, bab kazan. Berarti bab artinya kesempurnaan isi daripada hadis. Yang kata yang sanang buat bab tu. Sanang buat bab tu. Judul bab sanang. Kita tengok anak-anak manjukan judul. Oh, berapa lama tengok judul-judul? Ha, buat judul skripsi. Kata yang sanang. Ya. Jadi buat judul tu kena faham. Kalau tak faham, tak sesuai judul, tak sesuai isi. Tengok nilai. Masuk rumah ulang lagi. Kan ya? Bosu mengulang liak. Nah, jadi ketika para ulama hadis meratkan dengan bab-bab tadi, dia pahaminya. Tak sabuin emak kosong maknanya rahmat doh. Tapi yang mana turun adalah Allah Subhanahu wa Taala. Misalnya bab nuzul Rabbi hina yabqa thuluthul lailil akhir. Bab turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Dah. Itu paham dek rumah. Itu dah ulama anak doh. Kan ulamanya ya? Alhamdulillah. Jadi kalau nyabui harus melalui ulama, memang melalui ulama. Cuman ada ulama salah jalan, ada ulama nan lawan salah jalan. Yang buat tu jalan.
Yang batu jalannya Nabi ikut Quran dan Sunnah. Yang salahnya Nabi yang ikut pendapat. Kalau pendapat salah tu, tapi Quran dan Sunnah tak salah. Dan tanya mungkin anak tu, aduh kalau sampai wak negara tu dasar undang-undang dasar Al-Quran dan Sunnah, mungkin selesai tak? Mungkin misalnya, ambak pandai lah kalian pada Nabi ni. pandai pada Nabi ni. Coba subuhat itu kaum muslimin. Nabi bilang, taraktu fikum amraini. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalau kalian pegang teguh keduanya, takkan sesat selamanya setelah. Apa itu? Kitabullah. Ini aturan umum. Wa sunnati, ini jukhlaknya. Paham? Al-Quran, undang-undang dasarnya. Sunnah, peraturan pelaksanaannya. Tu pegang kau dua erat-erat. Mungkin sahaja, mungkin ustaznya ya. Itu hebat kalian pada Nabi. Itu hebat kalian pada Nabi. Nya pemahaman berbeza ustaznya. Nya Nabi tidak mau pemahaman, sayang. Nabi tidak mau pemahaman. Cek kosong dia buat. Nabi buat teks kosong, cek kosong. Tu sahabat tak dia faham dah. Sahabat faham tak? Faham. Apa tandanya faham? Selamat ini jalan. Tak ada seorang pun sahabat masuk aliran sesat. Dek paham tu tak paham? Paham. Nak paham sahabat tu di mana dapat dak tantun paham sahabat tu? Dari apa yang mereka riwayatkan? Dari apa yang mereka ucapkan? Kan ya? Itu aja. Dari para sahabat tu indak nahu mereka nyabuin masa yang turun rahmat dah. Di hadis itu semua dengan lafaz al rabbakum ar rabb Allah. Tu tidak melalui ulama tu. Tu sepakat mereka nyabui itu paham. Tu aje paham non lain. Hebat waro. Hebat paham orang belakang pun paham orang dulu leh. Ha? Woi, mana hebat paham Abu Musa al-Ash'ari atau Abu Al-Hasan al-Ash'ari? Abu Musa al-Ash'ari guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hasan al-Ash'ari 40 tahun Mu'tazilah, sosek jalan. Sudah itu guru lainnya kayaknya Ibnu Kullab sosek juga. Sudah itu berwasu dengan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Abunya kembali ke jalan yang benar. Eko nak tanya murid nak dulu. Ya. Sampai ke Ibnu Kullab je tanya muridnya. Itu alus sunnahnya. Kalau ikut Imam Ahmad tak ada alis alis sunnah. Itu alis sunnah Wahaboy. Nah, tapi kalau yang apa yang ikut Kullabiyah periode kedua itu asli alus sunnah. Apa sebab banyak sunnah tak dipakai? Baik sunnah yang tak dipakai. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kembali kepada masalah tadi bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menggunakan bahasa yang dengannya dia memelas minta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebutuhan kita. Maka kita contohkan tadi dalam doa ketika sujud, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni. Ya, innaka antal ghafurur rahim. Ini termasuk. Kemudian kita tambahkan tadi bahwa setiap kalimat Rabbana di dalam Al-Quran tidak memakai ya nida. Ya untuk menyeru. Karena pakai ya itu asalnya yang jauh. Ya pulang. Tapi tidak. Kalau sudah dekat. Syekh. Kan gitu kita. Manggil Syekh. Ya Syekh gitu atau ya Syekh. Syekh. Ustaz. Kan tidak sebutnya. Ya Ustaz. Kan itu tidak kan? Ustaz. Jangan tambah ustazana atau ustazi, syekhana. Sah? Kenapa sudah dekat? Jadi kita mengatakan engkau ya Allah dekat, cepat memberikan ijabah. Makanya tidak dihapus kalimat
ya nida. Lalu ditakdirkan saja. Karena dekat tidak memerlukan suara panjang. Wabillahi taufik. Dan ini salah satu cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan juga diterapkan oleh para ulama, dan ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi, seperti diriwayatkan oleh sahabatnya Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, sering berdebat dengannya tapi tetap bersahabat dekat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.